Ya, kita lihat 4 hari beruntun ya. Ini gold mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali ya, alias bullish ya. Setelah breakout di area 2531 ya, langsung terbang ya, naik ke atas ya, mendekati area level psikologis di area 2600 ya. Setelah kamu memecahkan rekor harga tertinggi di area 2.589 dolar per troy ounce ya. Tentunya awal pekan ini ya, sebelum The Fed memangkas kenaikan suku bunga ya. Ini tentunya diperkirakan The Fed ya, ini di Kamis dini hari waktu Indonesia Barat ya. Ini ada peluang untuk terjadi pemangkasan suku bunga sebanyak 50 basis poin ya. Ini tentunya menjadi pemicu untuk pergerakan harga gold saat ini ya, yang memecahkan rekor tertingginya ya. Kemudian ditambah lagi adalah faktor politik ya, yaitu adalah percobaan pembunuhan calon presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Ini juga memberikan sentimen positif ya pada pergerakan di komoditi gold hari ini ya. Diwaspadai untuk hari harga tertinggi ya di 2589 ya. Ini bila terpecahkan rekor ya tertinggi tersebut, tentunya ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya di area psikologis 2600 ya sampai di 2610 ya. Sedangkan ada peluang untuk koreksi hari ini ya, bila di bawah 2579 ya, ini ada potensi untuk penurunan ya, dengan target di area 2569 ya, untuk ring perdagangan di hari ini, untuk gold ya.